Hi girls, saya Angga Yunanda. Sekarang lagi ditantang sama cewekbanget.id buat rapid question. Salah kostum di acara penting. Penting award atau apapun itu, penting presiden. Enggak apa-apa, salah kostum aja. Kalau salah kostum kan cuma sehari, salah potong 2 bulan paling cepet. Malu. Hah? Tapi kan malu juga kalau salah kostum, gawat. Ntar di order aja online. Secepat itu. Lanjut. Tertantang untuk terima peran jadi psikopat apa jadi orang gila? Psikopat. Ya. Kenapa? Enggak apa-apa. Seru aja kayaknya. Dua-duanya seru sih. Tapi kalau jadi orang gila kan udah sering di YouTube ya. Nggak bercanda. Lanjut, bubur ayam yang diaduk apa enggak diaduk? Aku tim diaduk sih sebenarnya. Kenapa? Enggak tahu kenapa ya. Mungkin biar lebih berasa aja. Kalau enggak diaduk kan ada rasa yang tidak ada rasa gitu loh, ngerti gak sih? Kayak berasa tapi gak berasa gitu, jadi kalau diaduk kan berasa semuanya. Semuanya rata gitu ya. Oke. Yang keempat, pacaran tapi dimanfaatin atau HTS-an tapi suka dibikin baper? Pertanyaannya sulit. Iya dong, jelas. Harus pilih satu. Aku gak mau sih ada hubungan yang saling memanfaatkan satu sama lain. Jadi pilih HTS-an tapi sering dibikin baper. Iya. Enggak apa-apa. Apa? Gimana? Angga yang selalu bikin baper. Dikit lah. HTS-an. Susah sih milih. HTS-an aja deh. HTS-an aja. Oke. Kalau HTS-an kan nanti bisa jadi ke jenjang yang lebih serius kan. Oh, berpengalaman sekali ya. Banyak kasus. Pacaran sama cewek yang super manja banget atau yang lebih tua? Yang 3, 2, 1. Yang manja banget. Oh, suka yang manja-manja. Iya. Tapi kalau sama cewek yang dewasa gitu, secara sifat dan sikap gitu ya? Suka. Pilih yang dewasa apa yang manja? Dewasa tapi manja ada gak? Ya salah satu. Manja dulu deh. Yang butuh dimanja. Terakhir, dinner bareng Jenny Blackpink atau Ariski Zara? Jenny Blackpink. Kalau Zara kan sering pernah ketemu, maksudnya sering ketemu Jenny Blackpink, kapan lagi? Enggak, maksudnya sering ketemu. Oh. Jadi Blackpink sekali seumur hidup. Jadi ini Blackpink dong, of course. Sering ya, teman-teman cewekbanget.id, saya Angga Yunanda sebagai ikon gelar karya film pelajar 2019. Jangan lupa buat ikutin daftar gelar karya film pelajar 2019 dan sukses terus buat kalian semua.